Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang HP, channel yang menjual handphone second berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau. Buat teman-teman yang baru lihat channel ini channel yang menjual handphone second ya. Jadi buat yang belum subscribe bisa di subscribe terlebih dahulu. Gak ada ruginya insya Allah. Jadi nanti kalau ada HP inceran kalian yang lagi mau dicari bisa dicari di channel Bang HP itu. Di video kali ini Bang HP mau upload satu unit S20 Ultra nih, warna black. Ini warna black. Kalau di belakang ini pajangan ya, Huawei Nova 5T. Kalau ini HP admin Bang HP nih. Jadi jangan ditawar, itu cuma pemanis aja tuh gitu. Ya, ini ada S20 Ultra. Kita cek langsung fisiknya dulu ya. Biasa kita cek dari bezel bawah dulu nih, teman-teman. Nih, kondisinya seperti ini. Ini di lap. Nanti kalau teman-teman bisa lap, boleh sini kondisinya agak kotor. Bentar ya. Jadi ini kayaknya kepentok-kepentok aja sih sama charger ya pas mau ngecasnya tuh. Jadi Bang HP tadi udah coba lap, masih kayak gini gitu. Ini baret-baret halus. Terus ini tuh Bang, speakernya ada biasalah lecet-lecet ini. S20 plus ya, ultra maaf, S20 ultra. Ini untuk bezel bawah ya teman-teman. Ini Bang HP ambil detailnya pelan-pelan aja biar nanti teman-teman semua yang bisa nilai ya. Gitu. Kondisinya memang ini ada lecet, makanya ini kita pelan-pelan aja supaya dapat lihat di videonya itu. Ini untuk bezel bawah kanan ya. Sama ini kalau dilihat langsung mulus. Cuma nggak ada dent, bekas dent jatuh gitu ya teman-teman. Yang ini lecet-lecet halus nih. Tuh. Yang itu dilap pakai tangan nggak, ya kan? Halus tapi nggak dalam. Itu. Ya kita naik lagi ke sisi atas lagi nih. Ini juga ada nih. Tuh. Lecet halus teman-teman, nggak dalam. Terus ya kita ke sini nih. Ini kayak agak pudar nih warnanya sih kalau Bang HP lihat. Tuh. Ya. Untuk tombol power, tombol volume aman. Ada masalah, kita lihat lagi. Nih. Ini dennya di sini nih. Enggak ya tuh teman-teman, ini di jempol kiri Bang HP ya, maaf tuh. Nah agak dapat ya tuh, dia ada dent ini. Terus yang ini halus-halus nih tuh. Bentar. Nah ini lecet halus enggak dalam, dipegang tuh kerasa halus gini aja sih ya teman. Yang tadi yang ini baru nih dalam, yang tadi depan. Oke. Okay. Terus untuk bezel atas. Nih, tuh. Overall mulus ya, teman. Kalau untuk yang atas enggak ada bekas jatuh. Tahu dan parah. Nih, sisi depannya. Sisi belakangnya agak belakang, oke. Okay. Kita lanjut untuk SIM ini, tempat SIM aman ya. Sudut kiri kita cek ya, sudut kiri atas teman-teman. Bang HP lihat langsung dulu sebentar, nggak ada bekas dent sih. Nah, tuh aman tuh, sama yang bezel sebelah kiri ya. Kita lihat nih dari atas ke bawah.
Sebentar, fokusnya lari dia. Ada objek di belakangnya mungkin. Ini kita tutup dulu ya. Jangan dilihat dulu itu tadi hiasannya aja. Ke sini. Kita lap dulu ya. Kita lihat. Ngambil lihat langsung, biasa ini halus-halus aja. Tuh. Lecet-lecet halus, bukan dan jatuh penyok itu bukan. Halus yang ini sekarang yang bezel kiri bawah ya teman-teman. Nih, dilihat. Oh. Aman teman-teman. Ya, jadi tadi kita udah keliling. Yang ini lecet-lecet pemakaian ini biasa kalau malam mungkin dia ngantuk mau ngecas atau apa. Colok yang enggak pas jadi agak gores-gores gitu. Ya. Ini untuk backdoor tadi berarti untuk bezel yang ini yang paling yang agak dalam yang ini. Sip. Terus sekarang kita ke backdoor ya, teman-teman. Backdoor ini biasa kalau cat warna hitam glossy gini sidik jari emang langsung nempel sih, kecuali yang matte yang model gitu ya. Ini dilihat langsung insyaallah aman, enggak ada baret parah. Enggak ada yang kenapa-napa tuh. Untuk lensa kamera juga nih, space zoom 100 kali. Jadi teman-teman yang hobi untuk fotografi, wah ini cakep deh. Bang HP pernah tes tower BTS sama bulan di malam hari, lumayan dapat dibandingin HP-HP yang lainnya. Gitu ya. Ini udah oke. Untuk layar depan ini dilihat langsung nih teman-teman. Maklum sedikit cari lagi ya. Ini enggak ada juga. Enggak ada baret-baret. Tuh. Aman sih teman-teman. Ini di lensa kameranya. Kelihatan uang HP-nya enggak enak. Ini juga tuh. Aman. Gitu ya. Bersih. Ini untuk fisik ya teman-teman. Sekarang kita lihat IMEI ya, biar kita cocokin nih backdoor sesuai atau enggak nih. 3623. Udah Bang HP tes sidik jari nih ya. Tuh. Jadi enggak ada masalah untuk sidik jari. 36239. 36 berapa dia cel tadi ya, 36239 ya, cocok 36239. Oke, ini RRCN nih, Indonesia ya, resmi sign. Sekarang kita cek di hardware ya teman-teman, untuk warna rednya tuh bagus, nggak ada dead pixel, shadow tuh shadow bayang gitu ya, misalnya ada layar-layar warnanya aneh. Ini masih bagus full AMOLED-nya. Untuk suara penerimaan teleponnya, receiver-nya si bulat. Getarnya Bang HP pegang ya. Ini enggak ada yang bermasalah. Untuk speaker stereo atas bawah. Speaker bawah. Tuh. Speaker bawah. Speaker atas. Oke. Ini kita cek layarnya ya, teman-teman. Kan S20 kan apa melengkung, S20 Ultra, jadi kita tes ujung-ujungnya yang paling rawan gitu. Nah, berfungsi normal untuk layar semua ya teman-teman. Ini subkey juga tombol volume, tombol semua nih, resign udah Bang HP tes emang bisa semua, nggak ada masalah. Kamera kita tes nih. Tuh, warnanya birunya cakep ya. Nih. Kamera depan kita tes atap aja ya, teman-teman. HP enggak biasa selfie soalnya. Tuh. Ini udah kita cek untuk RAM ini 8 ya. Kita lihat 8128 tuh. Teman-teman biasa S20 Ultra. Kalau mau yang gede tuh
Untuk internal di S10 Plus itu ada di 512, jadi kayak hard disk eksternal. Ini baterainya 5000 ya. Nih, kalau untuk yang ultra 5000. Jadi agak berat sih dipegangnya, tapi bisa buat aktivitas seharian. Udah Android 11 ya, teman-teman. Jadi udah yang update itu sih. Teman-teman pasti nanya nih, udah lihat kan kalau untuk hardware aman, cuma ada fisik ya. Kalau Bang HP lihat ini kan nggak mulus perfect, jadi ada lecet. Bang HP mau jual di angka 8,6. Ini unit ini sama nanti dapat casan yang original ya, yang 25 watt itu. Kalau untuk garansi sih ini 2021 bulan Mei ya. Tapi udah mau habis juga sih ini. Sama biasa kalau ada lecet itu dari servis Samsung, nanti dia pasti inspeksinya tergantung dari mereka gitu ya. Itu sih. Ini teman-teman kalau ada yang berminat bisa COD langsung datang ke rumah Bang HP atau sesuai kesepakatan untuk titik lokasi ya. Rumah Bang HP di daerah Cibinong Bogor, Jawa Barat. Patokannya SMA Negeri 1 Cibinong. Untuk yang jauh-jauh nanti teman-teman bisa juga transfer, nanti kita kirim pakai ekspedisi. Kalau transfer langsung tadi harganya segitu ya yang Bang HP udah sebutin. Tapi kalau masih kurang yakin mau pakai pihak ketiga, bisa di marketplace, Tokopedia atau Shopee. Cuma nanti harganya naik 2% dari harga tadi 8,6 itu ya. Itu teman-teman hitung sendiri itu. Kalau mau COD ke sini boleh kok, nanti bisa sekalian ngopi atau ngeteh kan, sekalian main ke rumah Bang HP gitu ya. Cuma nanti waktunya disesuaikan gitu. Itu aja sih teman-teman. Untuk NFC ya, mau dites nih Bang HP lupa ada ininya. Nanti yang biasa pakai tuh kebaca ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir, ini untuk hardware aman semua. Kondisi fisik overall masih layak, masih cakep deh pokoknya teman-teman ya. Ini kalau mau tes kamera langsung kok masih selfie. Yang zoomnya nih mumpung deh teman-teman, kalau mau lihat yang sampai 100, ini sebenarnya bisa nih 100 tuh, nanti bisa cek deh keluar gitu ya detailnya. Dah itu aja, terima kasih teman-teman yang udah nyaksiin. Bisa di kontak ya nanti kalau mau tanya-tanya di 0878 4040 0004, di situ nomor Bang HP. Terima kasih banyak, selamat menjalankan aktivitas buat teman-teman, jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.